Jenderal Andika Perkasa dan Hetty memberikan motivasi kepada 267 perwira TNI yang baru saja dilantik. Mereka resmi menyandang pangkat Letnan 2 dan akan ditugaskan ke satuan masing-masing. Andika meminta para perwira remaja bisa tetap menjadi kebanggaan orang tua. Hetty sambil memegang tangan Jenderal Andika Perkasa berharap para perwira remaja bisa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan institusi. Pada saat bertugas, Hetty meminta seluruh perwira untuk hati-hati dan bekerja dengan hati. Berikut video lengkap motivasi Andika dan Hetty. Tadi pesan dan harapan saya dengan Hetty, istri saya, sebetulnya enggak beda dengan harapan dari orang tua yang kita semua tadi sudah dengar. Ya, enggak beda. Mereka membesarkan adik-adik semua, kemudian berdoa, bekerja supaya adik-adik semua bisa masuk menjadi anggota TNI dan hari ini sudah dilantik. Jadi pesan saya hanya satu, yaitu jaga diri, jaga kepercayaan dan kebanggaan orang tua kita supaya kita semua harus hati-hati terus selama dinas, ya. Nah, Mami. Jaga nama baik dirimu sendiri, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik institusi. Pada saat bekerja nanti, bekerjalah dengan hati dan hati-hati. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.